Hai teman-teman, sahabat drama. Hari ini kita akan membahas film Dolor Continents, yaitu bagaimana munculnya pertama kali roh pelindung Tang San, teman-teman. Tang San ini ternyata memiliki dua roh pelindung yang diaktifkan oleh salah satu orang dari Wuhun, teman-teman. Ini adalah proses untuk mengaktifkan roh pelindungnya Tang San, teman-teman. Ini adalah roh celupit milik salah satu teman Tang San, dan ini adalah roh pelindung Tang San, yaitu rumput biru perak, teman-teman. Dan ternyata pada saat mengaktifkan ini, tangan kiri Tang San juga kepanasan. Itu berarti Tang San memiliki roh pelindung ganda, teman-teman, dan menunjukkan kepada ayahnya. Lalu di tangan kirinya itu ditunjukkan kepada ayah, dan ternyata adalah palu Hautian, teman-teman, yaitu turunan dari ayah Tang San, yaitu Tang Hao, teman-teman. Jadi Tang San ini merupakan pemilik roh pelindung ganda yang sangat langka, teman-teman, di benua Dolin. Nonton terus video lengkapnya di film Dolor Continents, teman-teman. Nantikan filmnya.